Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni saya nak sharing resepi almond London pandan . Selalu kita guna kita buat almond London coklat . Sekarang kita buat white coklat dan kita tukar perasa pandan . Memang sedap rasa dia. Bau harum bau pandan. Dan taburan almond hancur di atas tu memang sedap. Okey. So, mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, pertama kita bakar dulu kacang almond . Saya bakar dalam suhu 160 lebih kurang 30 minit. Okey, dah bakar, ketepikan dulu. Okey, pertama sekali kita masukkan butter. Masukkan gula asin. Kacau kan biar dia sepati. Okey, kemudian masukkan kuning telur. Masukkan vanila. Gaulai lagi. Okey. Kemudian masukkan tepung gandum tapis . Masukkan tepung jagung. Masukkan tepung beras. Masukkan serbuk implek . Untuk serbuk implek digunakan untuk merangutkan kuih kita . Kemudian masuk tu tepung. Okey, ayak bersama. Ayak semua. Okey. Kemudian masukkan serbuk almond. Kemudian kita masukkan pandan emako . Coconut pandan emako. Okey, kemudian bolehlah kita gaul dengan tangan . Supaya dia nak serata. So, semua kita gaul dengan tangan. Gaul perlahan-lahan. Okey, sehingga kita dapat adunan seperti ini. Sekarang kita boleh bentuk . Ataupun letakkan almond. Okey, cara dia untuk ukuran yang sama . Kita gunakan setengah sudu teh ni. Kita ambil satu ni. Jadi semua nanti sama saja . Ambilkan kita buah almond yang kita dah bakar tadi ataupun yang kita dah sangai ataupun dah masak . Guna bulat-bulat begini. Tu. Lepas tu susunlah di dalam loyang kita. Loyang kita mesti dialas dengan baking paper . Begitu. Gunakan acuan ni, nanti ukuran dia sama saja . Okey, buat hingga selesai. Okey, susun. Okey, sekarang ready untuk masuk oven. Dah siap kita bentuk semua. Suhu oven adalah 160 lebih kurang 20 minit . Ataupun terpulang pada oven sendiri. Okey, sekarang kita punya biskut kita dah masak dah. Dah keluar daripada oven. Sejukkan dulu. Okey, untuk salutan ni kita gunakan white chocolate dengan softening . Cairkan white chocolate dengan softening. Okey, sekarang biskut kita dah siap masak. Dah sejuk. Tengok belakang dia. Dia masak yang cantik sangat . Ringan . Dia punya. Okay, sekarang cara dia. Sediakan cupcake paper yang kecil . Macam ni. Kemudian kita masukkan kita punya dalam kita punya cupcake paper macam ni. Kemudian kita nak cerahkan white chocolate . Okey, begini . Kemudian letaklah white chocolate yang kita dah cairkan tadi terlebih dahulu. Letak ke atas begini. Okey, begitu jadinya. Kemudian letaklah sedikit almond hancur di atas . Saya suka nak letak almond hancur . Gitu. Nampak lebih cantik . Gitu. Okey, begini. Kemudian susun dah. Buat hingga selesai. Almond London pandan kita dah siap dihidang . Dah masak dah. Dia punya white chocolate pun dah beku . Mari kita rasa.
Okey, kita ambil satu untuk rasa ya. Buka. Macam biasalah dia punya white coklat tu dah beku ya. Macam ni lah jadinya. Bentuk dia. Okey. Okey, bila kita pecahkan begini ya rasa dia. Okey, dalam dia kita punya almond tu dia dah potong ya. Dan kita rasa. Rasa dia rangup. Dalam tu garing ya. Dan dia rasa keras sikit ya, sebab kita letak impact tu ya. Dia membuatkan kita punya keras ya. Tak keras tapi sedap, makan rasa rangup ya. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okey, bye.